Palembang atas dugaan perkara kesalahan menyebabkan orang luka berat, di mana jari kelingking anaknya yang masih bayi terputus akibat kelalaian seorang perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Menyikapi hal tersebut, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah melalui Wadir SDM dan AIK RSMB, Muksin didampingi Wadir Umum ADM dan Keuangan Dr. Sunarti, membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut Muksin, kejadian itu merupakan kelalaian dan tidak disengaja oleh satu perawat tetap di RS Muhammadiyah Palembang ketika hendak memperbaiki infus dari seorang bayi berinisial AA menggunakan gunting hingga mengakibatkan jari kelingking bayi tersebut putus sedikit. Untuk perawat yang membuat jari bayi tersebut putus yakni berinisial DA, ditegaskan pihak RS sudah dinonaktifkan sambil menunggu proses lebih lanjut. DA merupakan perawat tetap di RS Muhammadiyah yang telah bertugas selama 18 tahun. Ketika ditanya apakah jari bayi tersebut bisa kembali normal setelah dioperasi, lanjut Muksin, pihaknya belum bisa memberikan jawaban. Karena dari operasi itu membutuhkan waktu 3 hari baru bisa terlihat. Namun yang pasti saat ini pihaknya melakukan pengawasan, observasi 3x24 jam, dan juga ditambahkan seorang perawat yang setiap 15 menit melihat kondisi perkembangan bayi. Sementara itu dari tindakan perawat DA sendiri, setelah kejadian tersebut, lanjut Muksin, dirinya sudah menunggu kedatangan orang tua bayi karena ingin meminta maaf namun tidak bertemu. Bahkan diakui Muksin, dirinya sendiri juga bolak-balik mendatangi ruang VIP, tempat bayi tersebut dirawat, namun ternyata bapak bayi itu tidak ada, dan kedua kalinya didatangi bapak bayi sudah tertidur. Pukul 10 di hari Jumat tanggal 3 Juli 2023, ada salah satu perawat bayi melakukan tindakan pasien bayi yang mungkin kelalaian melakukan sehingga jika dia melakukan tindakan itu tidak disengaja sehingga menyebabkan insiden gunting itu mengenai si bayi sehingga putus dari pihak rumah sakit langsung melakukan tindakan operasi itu kalau tidak salah memakan waktu kurang 1 jam setengah, dan alhamdulillah operasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan selanjutnya dari pihak rumah sakit bertanggung jawab memberikan pelayanan prioritas kepada keluarga yang awalnya dia itu pasien umum.